Iya. Abang Tarso. Selain pakaian tradisional Tiongkok, mainan barongsai juga digemari masyarakat jelang perayaan Kep Gomeh 2023. Deretan pedagang barongsai tampak berjajar di kawasan Glodok, Jakarta Barat sejak beberapa waktu lalu. Jumlahnya sekitar puluhan pedagang. Pedagang mainan barongsai tersebut menjual dengan harga Rp30.000 per buah untuk ukuran besar dan Rp25.000 per buah untuk ukuran kecil. Ditemui wartakotalife.com, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Rino, 32 tahun, salah satu pedagang asal Cirebon, mengaku bersyukur tahun ini perayaan Kep Gomeh diadakan kembali. Rino menuturkan ia mulai berjualan mainan barongsai dan liong, naga, sejak perayaan Imlek. Bermodalkan keinginan dan kreativitasnya, Rino mampu memproduksi mainan barongsainya 100 buah dalam sehari. Ia mengungkapkan bahwa puluhan orang dari satu desa di Kabupaten Cirebon memang selalu berjualan ke kota-kota saat momen tertentu. Pantauan di lokasi, sejumlah pedagang mainan barongsai berjualan di Jalan Kemenangan 8, Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka menyebut bahwa tidak hanya di Bogor saja berjualan yang memanfaatkan momentum ini, bahkan di kota-kota lainnya hingga luar pulau. Ini melihat dua hari baru berjualan nih Bang, gimana Bang pemasukan gitu? Udah mulai ada, lumayan ada yang beli atau baru pemanasan lagi gitu apa gimana? Udah lumayan. Sehari bisa kasarannya omset berapa Bang kotor ya gitu? Nggak tahu, beda-beda ya. Lumayan. Dari tahun kemarin gitu. Berarti kemarin-kemarin juga nggak dagang karena nggak ada perayaan juga ya Bang ya? Iya. Nah kalau Abang sini dari mana Bang? Perantau atau emang tinggal daerah sini? Dari Cirebon. Oh, pindah di sini udah lama, Bang? Oh, pindah langsung ke sini. Tinggalnya tanah kelahiran di Cirebon begitu ya. Kalau biasanya pernak-pernik barang saya gini belinya di mana, Bang? Maksudnya ngambilnya gitu. Daerah Glodok juga kah atau di mana? Iya, biasanya kan ada yang distribusiin kan, nah supplier-nya gitu. Nah, itu dari Jakarta juga atau? Oh, dia bikin sendiri. Kalau abang-abang bikin sendiri atau? Oh, bikin sendiri. Wah, telat nih. Harusnya pas lagi bikin, bagus tuh di foto tuh. Oh, bikin sendiri. Iya. Iya, ini bukannya kreatif lagi nih, kreativitas sendiri. Nah, kan ini, nah ini menarik nih, Bang. Ini kan bikin sendiri ya. Bahan-bahannya apa aja sih, Bang? Karespon, terus? Bulu. Terus ini ya, ini sorry Bang, ini kayak gini-gini, ini sendiri, ngecat sendiri. Iya, ngecat sama nginin sendiri, ngelukis sendiri. Iya, wah, keren. Iya, sama aja ya, harus keduanya ya, kreatif dan ada kemauan ya Bang ya. Nah Bang, ini kan bikin sendiri, sehari bisa bikin berapa Bang sebelumnya nih? Jangan lupa subscribe ya!